Nama saya Ibu Siti Badriah. Ibu Siti Badriah. Pak. Penyanyi dong. Panggilannya Bu Badriah atau Bu Siti? Panggilannya Ibu Badriah. Bu Badriah. Bu Badriah jualannya apa? Nasi goreng di SD. Nasi goreng di SD? Iya, sekolahan, Pak. Oh, jualan nasi goreng di SD, ya, gitu loh. SD. Jualan nasi goreng SD itu apa? Jualan nasi goreng di sekolah dasar, di sekolahan SD, ya. Dapat berapa dari Mekar? Dapat 2 juta, Pak. Dapat 2 juta, oke. Sebelum dapat 2 juta, jualannya apa? Nasi goreng? Tetap, Pak, nasi goreng. Setelah dapat 2 juta, tetap nasi goreng? Bertambah, Pak. Bertambah apanya? Dengan buah-buahan. Buah-buahan, terus? Dengan mie goreng. Mie goreng, terus? Dengan mainan. Dengan mainan, terus? Sudah itu, Sudah. Pak. Ah, ini artinya pinjaman ini ada membuat perkembangan usaha, benar. Terus, seminggu atau sebulan IC-nya? Setiap minggu atau setiap sebulan? Setiap harinya, Bapak saya celengin. Betul, iya, ya, betul. Saya betul. Celengin itu buat bayar mingguan, saya matiin itu sehari 20 ribu. Betul, ini disiplin, namanya disiplin. Jadi mengumpulkannya harian, betul. Bu Badriah, betul. Disiplin, tiap hari 20 ribu, 20 ribu. Terus disiplin, ini disiplin, namanya disiplin. Benar ini, udah betul. Kalau bisa harian disiplin, enteng. Kalau setiap hari bisa disiplin seperti Bu Badriah, enteng, betul. Benar, udah betul. Sekian banyak binaan, kemasan yang ada di depan inilah yang lumayan bagus dan memang yang paling bagus. Nanyakan masalah, oh ini bagus sekali kemasan yang UKM buat ya. Biasanya kita nggak pernah, artinya baru kali ini ketemu kemasan yang bagus untuk sekelas UKM. Jadi Bapak juga mengapresiasi, Pak Jokowi mengapresiasi bahwa bisa loh UKM itu sekelas dengan produk-produk retail. Yang perlu disampaikan tadi, ya kita sudah mengapresiasi bahwa UKM-UKM sudah dilirik dan diberikan akses untuk permodalan yang lebih luas. Siang, Pak Muhtarom. Itu masalah pinjaman, dapat berapa, untuk apa, dan ya untuk penambahan usaha, karena usaha itu kan apa untuk mengentaskan tenaga-tenaga kerja yang ini bisa mengangkat pengangguran. Saya aja karyawannya kan udah ada 7. Ya banyak penambahan usaha seperti ada ragi tempe, ada ternak, begitu terus. Ya untuk investasi itu ada.